Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dekat area rumah anda tu tak ada coverage Unify ataupun mungkin anda tak nak terikat kontrak dengan TM, one of the best solution yang anda ada ialah dengan cara anda beli 4G router, masukkan SIM card dalam tu dan guna internet lah. Dan Tenda baru saja keluarkan one of the most powerful 4G router, iaitu Tenda 4G Online. Kenapa saya kata ini ialah one of the most powerful 4G router, at least buat masa video ni direcord lah. Sebab yang pertama, ini ialah router yang support 4G Plus. Yang kedua, dia ada dual band. Yang ketiga, dia ada detachable antenna 5 dBi. Yang keempat, dia ada dua port, yang mana kedua-dua port ni support Cat 6 dan juga Gigabit. Semua benda ni kan, dia bersifat teknikal. Saya tak rasa semua orang boleh faham apa yang saya cerita tadi. So, dalam video kali ni, saya akan tunjukkan perbezaan speed yang dapat Tenda ni baca compare dengan saya punya Samsung Note 10 Plus. Dan saya akan tunjukkan juga kepada anda betapa luasnya coverage Tenda 4G Online ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! Okey, sebelum saya tunjukkan kepada anda apa yang kita akan dapat bila kita beli Tenda 4G Online ni, saya nak run speed test dekat saya punya Samsung Note 10 Plus supaya kita dapat bandingkan speed yang kita dapat baca dekat Samsung Note 10 Plus dengan Tenda 4G Online ni. So sekarang saya sedang guna fast.com dan kita dapat sekitar 27 megabit per second, 28, 29, 30, dan saya rasa dia punya speed average dalam sekitar 30 megabit per second lah. Sementara tu kita tengok dulu dekat kotak dia, dia ada tulis dia punya Wi-Fi ni ialah AC 1200 dual band Wi-Fi 4G Plus LTE router, dan ada 3 sales point utama dia. Yang pertama, dia pakai 4G Plus boost faster speed. Lepas tu dia ada smooth connection for multiple device. Kalau ikut dekat dia punya website, dia mampu support sampai 64 device. Lepas tu kita ada instantly access a mobile network with a SIM card. Okey, balik kepada speed test untuk saya punya Samsung Note 10 Plus, saya dapat sekitar 29 megabit per second. Kita letak tepi dulu saya punya Samsung Note 10 Plus. Kita tengok apa yang ada dalam kotak Tenda 4G Online ni. So ini dia punya router, dan router dia berwarna putih dan agak kecil sebenarnya. Atas ni ada warna biru, di celah-celah ni ada lubang untuk dia punya cooling system, dan di hadapan ni dia ada satu, kenapa yang saya punya dah kotor? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 LED notification. Kita ada dekat sini power notification, ada internet notification, lepas tu ada wifi notification, ada LAN notification dan juga signal untuk bacaan telco tu lah. Dekat bawah ni dia ada tulis dia punya wifi username dan dia punya detail-detail lain. Di belakang ada dua port untuk dia punya antena, 5 dBi antena yang dia bagi kepada kita. Lepas tu ada LAN port, yang mana LAN port ni dia support Cat 6 dan juga Gigabit. Lepas tu ada satu reset dan juga WPS button. Ada power button dan juga power jack lah. Okey, lepas tu dia ada quick installation guide dalam dia. Lain kita nampak dekat belah kanan ni ada dia punya antena. So ada satu antena, ada dua antena. So antena ni dia support 5 dBi. Lepas tu kita ada dia punya power cord dan juga satu Cat 6 cable lah. Alright, kita akan pasang dulu. Oh, saya baru perasan dalam kotak dia, dia tak ada bagi kepada kita SIM card adapter. Jadi anda kena beli SIM card, mini SIM card, ataupun anda kena ada SIM card adapter lah. Untuk kes saya kali ni, saya akan guna adapter, SIM card adapter, mini SIM card adapter, dan kita akan masukkan ke dalam Tenda ni lah. Dan untuk masukkan dia punya SIM card ni ada dekat bawah ni. Alright, kita pasang dulu dia punya antena. Senang saja. Dia punya antena ni kita boleh betulkan sebab dia macam ada L shape macam tu. Jom So kita boleh naikkan dia macam ni. So ini basically inilah produk dia, Tenda 4G Online. Dari segi outlook sebenarnya nampak simple, cuma saya tak berapa berkenan dengan pemilihan warna biru muda yang ada di atas di top router ni lah. Saya lebih prefer dia buat warna hitam ataupun warna putih. Tapi kita pun tahu yang
Actually kalau dia buat warna putih macam ni akan senang untuk kotor lah sebenarnya. Alright, kita akan pasang, kita akan cuba hidupkan dan kita akan masukkan SIM card ke dalam 4G router ni. Sekarang notification LED yang menyala hanya power LED. Kita bagi masa sekejap. Yang best tentang Tenda 4G online ni, kita tak perlu setting apa-apa. Kita just masukkan SIM card dekat dalam dan bagi dia cari sendiri signal dan bagi dia buat kerja dia sendiri. Kita just connect dekat wifi dia dan kita boleh gunalah. Sekarang kita tunggu dia punya signal ni dah menyala. Okey, dia dah pun menyala, baru je sebut dia terus menyala. So dekat sini dia ada tulis, dia ada 3 indicator, which is kita pun tahu yang dia ada 1 signal, 2 signal ataupun 3 signal lah. Dekat sini dia tunjuk kepada saya yang dia punya connection tu, dia punya baca signal tu, dia baca full, full bar. Okay, sekarang kita masuk dekat wifi dia. So wifi dia kalau ikut dekat bawah ni, dia ada tulis Tenda 4CC580. Okay, dia dah connect dengan Tenda 4CC580. Okay, kita pergi ke fast.com. Kita tengok dia punya bacaan internet tu macam mana. Dan anda kena tahu satu perkara. Sekarang saya connect dia secara wifi. Saya bukan baca dia secara direct menggunakan LAN cable. So, akan berlaku drop sikit dari segi bacaan speed internet tu. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Lepas ni saya akan curi laptop Adli. Kita akan buat test dekat sini lah. So, bacaan dia sekarang pergi dalam 16, 17, 18. Kita akan lakukan 3 kali bacaan supaya kita dapat average tu. Sekarang nampak dia dah naik ke 20 megabit per second. So, untuk run kali kedua ni, dia punya... Okay, dia punya bacaan tu ada sedikit kenaikan. Kalau tadi dia lekat dekat 21 megabit per second. Tapi sekarang kita boleh nampak dia dah pun pergi ke 24 megabit per second. Kita run lagi sekali untuk dapatkan bacaan kali ketiga. Okay, ini speed test kali yang ketiga untuk tahu bacaan Tenda 4G online ni. Lepas ni kita akan guna laptop, kita akan sambung dia secara LAN cable, kita akan tengok speed dia berapa. Okey, saya dah test guna laptop Adli ni, speed yang dapat 29 megabit per second. Ada sedikit improvement compare dengan kita connect secara wifi dekat saya punya Samsung Note 10 Plus tadi. So, sekarang apa yang saya akan buat ialah kita akan test dari segi coverage Tenda 4G online ni. Saya, untuk pengetahuan anda, saya sekarang berada dalam studio Gitu Motion. Studio Gitu Motion ni berada di tingkat ketiga. Bawah sekali kita ada Samurai Yakiniku restaurant. Lepas tu kita ada satu tempat main pingpong, lepas tu Gitu Motion lah. Basically dia kata dia dapat penetrate dinding lebih daripada yang biasa. So saya expect dia boleh baca dekat Samurai Yakiniku, tapi saya tak pastilah dapat ke tak. So sama-sama kita explore, kita tengok dia punya kekuatan tu macam mana. So lepas ni saya akan pergi ke tempat main pingpong dulu. Saya akan tunjuk bacaan dekat situ dan last kali saya akan pergi dekat Samurai Yakiniku. Saya akan tengok bacaan adakah dia dapat baca ataupun tak dekat Samurai Yakiniku. Kalau dia dapat baca tu pun dah dikira sangat okey dah, sebab dekat Samurai Yakiniku kita ada pakai satu router yang biasa Unify AC 1200 juga, tapi dekat atas ni kita tak dapat baca dia punya wifi. So let's say Tenda 4G online ni dapat bagi signal dekat Samurai Yakiniku, ini dah consider sangat bagus lah. Okay, sekarang saya berada di tingkat 2 tempat meja pingpong tu. So macam anda nampak dia masih lagi connect, masih lagi detect lah wifi Tenda 4CC580. Dan sekarang kita akan buat speed test. Kita tengok berapa speed yang dapat dekat tingkat 2 atas Samurai Yakiniku, bawah studio Gitu Motion. Okey, speed yang kita dapat dekat sini ialah 4.9 megabit per second. Dan kita akan turun ke Samurai Yakiniku di ground floor. Okey, sekarang kita berada di Samurai Yakiniku tingkat paling bawah. Kalau tengok ke wifi dia masih lagi detect lah Tenda 4CC580. Dan kita buat speed test. Okay, speed yang kita dapat ialah 5.6 megabit per second. Okay, sekarang saya berada di luar Samurai Yakiniku tu, tingkat atas sekali, studio Gitu Motion. Ni tempat kita main pingpong tadi dan ni ialah Samurai Yakiniku. Saya akan buat speed test juga dekat sini. Kita masih lagi connect dengan Tenda 4G09 tadi. Speed yang kita dapat sekarang ialah 3.9, 4.7, 4.9, 5.3. Oh, 6 actually agak tinggi juga dekat luar ni. Dan speed akhir ialah 6.6 megabit per second.
Okey, selesai eksperimen kita. Yang pertama, kita dah dapat bacaan dia compare dengan Samsung Note 10 Plus punya bacaan. Lepas tu yang kedua, kita dah check dia punya coverage, which is saya sejujurnya saya tak pernah test lagi sebelum saya record video ni, dan bila saya test saya agak terkejut dengan dia punya kemampuan lah. Dan sebenarnya Tenda 4G online ni dia bukan sahaja untuk terima internet dan sebarkan, bukan tu saja. Ada banyak feature tambahan yang ada dekat Tenda 4G ni, cuma kita kena download dia punya apps. Lepas tu bila kita dah download apps, kita connect dengan wifi dia, dia akan minta kita tukar dia punya wifi name dan juga password. Let's say kita tak nak tukar, tak apa, kita just tekan ok. So dekat sini dia akan automatic detect Tenda 4CC580, which is username kepada saya punya wifi tadi. Dia akan enabling the setting to take effect, please wait. So kita tunggu sebentar, then kita akan dapat benda ni lah. So dia ada tulis kepada kita ada satu device yang sedang connect, iaitu Galaxy Note 10. Kalau tadi dia connect dengan 2.4GHz, tapi sekarang dia dah connect dengan 5GHz lah. Untuk kita tukar dia punya ataupun untuk kita main dengan feature-feature dia, kita pergi dekat tools. So dekat sini kita boleh tengok, kita boleh check internet information, berapa internet information yang dapat dalam studio ni. Lepas tu kita ada wifi name, lepas tu kita ada reboot, login password, blacklist, kita boleh block siapa-siapa yang kita rasa dia tak boleh masuk kita punya wifi. Lepas tu kita ada LED control, lepas tu kita ada juga reset, dan kita ada operating mode lah. Untuk sistem ni kita kena pastikan dia sentiasa guna firmware yang paling latest lah. Apa yang menarik tentang Tenda 4G online ni, let's say dekat rumah anda sekarang tak ada coverage unified, dan satu ketika nanti dia ada balik, anda tak perlu buang dia sebab anda boleh guna dia sebagai wireless router mode. So anda just connect dari LAN unify anda masuk dekat sini, dan anda boleh guna dia sebagai extra router lah. That's why bagi saya Tenda 4G router ni one of the most powerful 4G router yang saya pernah guna. Dan dekat bawah ni kan dia ada smart apps. So dekat smart app ni kita boleh accelerate lagi kita punya wifi, dia boleh check wifi interference, analyze channel congestion, lepas tu ada analyze transmission rate, lepas tu ada analyze signal quality lah. So bagi dia run dulu untuk dia perbaiki apa yang perlu perbaiki. Macam contohlah, kalau dia analyse channel tu macam ada congestion, ada kesesakan, so dia akan tukar kepada kita supaya kita dapat optimize, supaya kita dapat guna wifi yang sangat stabil. So macam ni, bila kita tekan optimize, so dia pun ada buat sesuatu yang mana kita, kalau saya nak explain pun, saya sendiri pun ada yang tak faham tentang benda ni. Tapi apa yang berlaku bila mana kita tekan accelerate wifi ni, dia akan pilih jalan yang paling stabil untuk kita gunalah. Lepas tu kita ada guest network, yang mana kita boleh set guest network dengan beberapa limitation. Lepas tu ada juga wifi schedule, ada juga transmit power, security check dan juga remote wake up. Okey, saya dah cerita semua benda tentang Tenda 4G online ni. Saya tak ada sembunyikan apa-apa feature yang dia offer. Dan kalau anda tanya saya, antara banyak-banyak feature yang Tenda offer dekat Tenda 4G online ni, yang mana buat saya rasa kagum, yang mana buat saya rasa impress, tak lain dan tak bukan dia punya detachable antenna ni lah. Kalau kita kata sebab dia 4G plus, bagi saya benda tu macam biasa saja. Selagi dia tak mampu baca signal yang power, selagi tu kita tak dapat rasa feature tu lah. Kalau anda kata sebab dia dual band, kalau anda tak guna 64 device, kenapa anda nak pakai dual band kan? Lepas tu kalau anda kata sebab dia ada 2 port gigabit Cat 6, saya rasa benda tu macam tak semua orang guna untuk laptop, ramai yang guna untuk mobile gamer saja, mobile gaming saja. That's why macam gigabit tu dia power, tapi macam tak semua orang dapat guna. Tapi untuk detachable antenna ni, kenapa saya puji? Bukan sebab dia punya antenna ni, bukan. Tapi sebab let's say dekat rumah kita tu mampu baca satu signal Celcom ataupun U-Mobile ataupun Digi. Lepas tu kita rasa nak upgrade lagi, kita nak baca dengan lebih power. So kita boleh pergi dekat Lazada, kita boleh pergi dekat Shopee, kita cari antenna yang lagi besar DBI dia, mungkin 20 DBI. Lepas tu kita cucuk dekat sini, kita akan nampak berlakunya improvement dari segi bacaan signal untuk Tenda 4G online ni. So saya rasa detachable antenna is the best feature yang ada dekat 4G online ni. Harga dia RM449. Buat masa video ni direcord, ini ialah 4G router yang terbaik saya pernah cubalah. Tapi sebelum anda beli router ni, anda kena tahu yang satu perkara. Sebenarnya anda boleh dapatkan router ni secara percuma. Ada giveaway. Caranya cukup senang saja. Yang pertama, anda kena like page Facebook Tenda Malaysia. Yang kedua, anda kena share link video saya ni dekat wall anda. Pastikan set kepada public dan tag saya dan juga Tenda Malaysia. Saya akan pilih seorang yang bertuah. So anda buat benda ni sekarang kalau anda nak dapatkan 4G online ni secara percuma. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.